Surat kepolisian pun itu sudah jauh-jauh hari seharusnya jangan dadakan begini. Kepolisian tuh harus bisa memang iya. Nah itu intinya harus kenapa dadakan itu apa ada unsur politik nggak tahu. Nah itu saya pengen tahu alasannya. Ini malah memperkeruh suasana loh Pak, malah memperkeruh kalau kayak gini jadinya. Kedatangan ada yang jauh-jauh itu apa melakukan tanggung jawabnya kepada para pembeli dan kita mohon maaf banget bahwa kita Bapak ini sebenarnya pantang enggak salah. Iya, polisiannya. Udah ngebantu, terima kasih. Kami juga minta maaf karena menimbulkan ketidaknyamanan. Itu Pak, enggak nyaman banget ini Pak. Nyaman banget bagi para fans yang sudah membeli tiket dan kita berusaha sebaik mungkin untuk memberikan kepada teman-teman, pada para penonton waktu, tenaga supaya kita juga bisa recover tetap untuk membayarkan kembali uang yang dana yang telah sampai telah masuk ke kami. Itu aja yang bisa terus terang, itu puasa yang bisa saya lakukan saat ini seperti itu. Tapi bukannya hari ini katanya lagi ada nego lagi dengan kepolisian Pak? Sudah enggak. Intinya suratnya sudah keluar tadi pagi dari Mabes Polri, Intelkam Mabes Polri yang menyatakan bahwa pertandingan tanpa penonton. Saya nggak punya kuasa ataupun pengetahuan apapun mengenai latar belakang itu kenapa penontonnya dilarang ya. Negara Jermannya dua jari kan dilarang-larang ini. Saya nggak berani. Nggak berani. Ambil ini sih. Apa karena kemarin tetangga sebelah itu nyuarain politik Pak di stadion, jadi ya, polisi memukul rata semua supporter kayak gitu. Saya nggak tahu. Ini kan hiburan menurut olahraga sepak bola. Yang bisa saya doang emang yang diributin. Ya berusaha melayani. Apa ini dipolitikin? Ini terus terang malah jadi memperkeruh loh. Kalau jadinya begini Pak. Tidak nyaman nih para penonton itu ya Pak. Terus terang yang sudah disewa. Mungkin balik uangnya kan alasan polisi. Kitanya ngalah jadwal udah diundur dengan politik. Jadwal aja udah dirubah demi politik. Malah jadi ricu yang ada. Enggak menyalahkan pantai karena ada malah ada sentuhan fisik kan polisi nanti pasti rugi. Kalau dari AFC yang tiba-tiba mendadak. Saya enggak ngomong. Enggak mungkin sih. Saya udah enggak punya hak untuk mengatakan bahwa apa kerugian kami. Tapi yang saya diberikan kuasa dari manajemen Persija adalah yaitu tadi untuk melayani teman-teman yang udah beli tiket baik mungkin. Udah itu aja. Itu aja yang bisa kita sampaikan. Itu yang bisa kita lakukan. Saya enggak bisa melakukan apa lagi, apapun lagi. Bukan cuma satu. Kita juga minta bantuan teman-teman juga ya. Aduh, kita gimana ya sekarang sudah posisi harus benar-benar apa ya? Soalnya mengelus dada atau sabar? Buat dewasa sih benar ya Pak. Kalau udah kayak gini kan. Bukan masalah sabar Pak. Makanya kalau sekali lagi penasaran dewasa ada. Ini hari-hari. Alasannya itu apa? Iya, alasan yang kuatnya itu apa itu? Kecuali amin tiga. Karena ini dadakan gini harus ada bukti yang kuat, alasan yang kuat. Dari semalam dan bisa dilaksukan pertandingan dengan penonton atau tidak? Saya mau nanya Pak. Udah enggak bisa ya Pak? Tapi kalau pada pelaksanaan nanti bisa, intinya nggak pernah nggak ada penonton. Pulang nih, misalnya nih tiket. Kita bicara misalnya dulu Pak. Nggak, ini nggak pakai misal Pak. Udah ini intinya tidak ada penonton. Udah fix ya Pak. Surat tidak tanpa gini, penonton. Tiket-tiket yang diedarkan lewat Korwil dan PP juga posisinya tidak akan berlaku. Dan diimbau untuk bagi mereka juga ada mekanisme pengembalian dana penjualan tiket. Itu kita udah pulang semua nih. Tahu-tahu dapat izin pampel gitu. Takutnya kan wah, enggak dari mental udah keluar. Kalau pokoknya tiba-tiba kami melakukan tindakan itu dan kemudian apalagi saya mendistribusikan tiket, memang saya yang salah.
tim satu-satu yang mau bisa nggak? Ya kalau kita datang ke BK, ke GBK nih maksa. Ah, ini internasional, Pak. Jangan. Nanti Jackmania rusuh, kedepannya pasti terus. Kita minta doanya aja dari teman-teman, biar tim kita Persija selalu, Pak, dukungan lebih penting. Buat pelajaran aja. Iya, memang. Normalnya itu dituntut kedewasaan, kan? Kalau udah seperti ini tuh kayak gitu. Padahal supporter terbaik loh. Gila, polisi emang. Ya itu awalnya dibikin supporter terbaik, ngetes kita ini. Dimanisin dulu di awal, akhirnya dijatoin. Ya dulu emang Dejek emang korban mulu. Selalu. Kita juga tribun yang masuk kan, Pak? Iya, Kak. Jangan kita tidak melakukan susah mau main bola di kota sendiri. Ada yang masuk kayak guru atau apa, jangan sampai kayak gitu, Pak. Saya rasa for will dan ataupun korlap dari pengurus pusat Jackmania posisinya nanti justru Pak untuk membantu pihak keamanan, pihak panpel untuk supaya banyak apa penonton yang mencoba supaya tidak masuk. Posisinya harus dipahami seperti itu. Kalaupun mereka ada terlihat di GBK, mereka posisinya dalam hal untuk menjaga bukan menonton. Jadi nggak ngechance kan? Nggak kayak di PDIK dulu. Nggak. Tapi apa di sekitar GBK ada dipasang layar GBK atau gedung buat kampanye? Justru malah nggak boleh ada pasang layar. Iya. Jadi nggak ada kampanye, nggak mungkin ada pertama yang kaitan sama itu kan harus ada pasang bola. Dan kita mau konser aja. Negara buat konser sama kampanye aja. Boleh. Abis ini kok dengan FC diizin. Iya. Bukan kampanye nggak bayarnya diizin. Benar. Injek-injek stadion. Pendapatan gede statement dari Pak Gubernur enggak ada ya. Terima kasih tidur ini. Luar biasa. Supporter Persija memang luar biasa. Ada kelebihan yang udah terbukti. Bahwa kalian semua memiliki apa ya? Kemampuan untuk memahami masalah. Kemampuan untuk menyikapi suatu masalah dengan dewasa. Itu yang dari manajemen juga kita respect, dan makanya kita juga muncul, kita berusaha melayani itu dengan baik, menanggapi hal apa yang udah kalian berbuat baik, kami berbuat baik, jadi kita kan semua sama-sama enak. Ya alhamdulillah kan tahun 2018 kita dapat rezeki kan, kita juara. Semoga hal-hal kayak gini tuh menguatkan kita, lebih solid. Hal-hal kayak gini menguatkan kita teruji. 2018 kita main berapa kali di luar kota, kita dapat ganjaran, kita juara. Semoga ya ini ada ujian. Tahun lalu juga kita punya ujian-ujian di tengah-tengah, di awal-awal gitu kan. Tahun ini semoga ya kita jalani dengan kuat, dengan tabah. Insya Allah kita dapat. Ya terima kasih banyak ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Penjelasannya Pak. Olahraga.